Nama saya Hartono. Saya doktor di salah satu universitas terkenal di Bandung. Saya dibesarkan di keluarga modern, di mana ilmu pengetahuan dan kekayaan duniawi sangatlah penting dan diistimewakan. Anak saya 3, semuanya sekolah di luar negeri. Saya menulis buku panduan bagaimana supaya bisa menyekolahkan anak di luar negeri tanpa dihantui beban biaya yang mahal. Saya banyak diundang seminar tentang ini. Konsepnya, setiap anak lahir harus beli rumah sekecil apapun. Nanti rumah ini dijual untuk membiayai kuliah anak di luar negeri 1 atau 2 tahun. Tahun 3, anak diajari untuk membiayai hidup dan kuliah sendiri. Konsep ini diikuti banyak orang dan terbukti sukses. Tapi belakangan, saya menarik peredaran buku itu dan meminta maaf kepada orang-orang yang sudah keburu terpengaruh dengan pemikiran saya. Saya menolak konsep saya sendiri setelah peristiwa tragis menimpa keluarga saya. Satu hari istri saya sakit. Anak pertama yang sudah mapan bekerja di Amerika, saya telpon bahwa ibunya sakit. Dia tidak bisa pulang dengan alasan ada beberapa meeting yang tidak bisa ditunda. Anak kedua sedang ujian, sehingga mustahil juga pulang karena resiko tidak lulus ujian. Anak ketiga baru saja diterima bekerja di sebuah perusahaan IT ternama. Tidak mungkin karyawan baru meninggalkan pekerjaan karena alasan keluarga. Ternyata Allah menakdirkan istri saya meninggal seminggu setelah ia dirawat di rumah sakit. Tak satu pun anak saya hadir di pemakaman ibunya. Saya sedih dan terpukul. Saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena itu akibat dari saya yang saya ajarkan kepada anak-anak. Sayalah sekarang yang menanggung akibatnya. Belakangan saya mendalami agama. Saya belajar ngaji, belajar memahami apa yang diajarkan Nabi, belajar bagaimana mendidik anak menurut Islam dan lain-lain. Ternyata saya salah besar. Harusnya saya tinggal bersama orang-orang soleh, supaya anak saya